Seorang ahli bedah plastik terkenal Jepang telah mengungkapkan bahwa V punya wajah ideal yang diinginkan pria untuk A-line dan simetri wajahnya yang sempurna. Anggota BTS Kim Taehyung alias V sekali lagi membuktikan statusnya sebagai perwakilan visual K-pop. Publikasi Jepang Swaisa mengungkapkan dalam artikel terbaru mereka 5 wajah teratas yang kamu inginkan tahun 2022. Wajah selebriti ideal yang disukai pria Jepang berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dr. Motoko Nikida, Direktur Bianca Klinik yang terkenal dan tampan. Menurut Dr. Motoko Nikida, V adalah pemilik garis E yang sempurna. Ia punya garis wajah yang jelas dan dagu yang kuat. Ia punya wajah menarik yang lembut dan maskulin. Dia menambahkan bahwa biayanya 40 juta won dan membutuhkan banyak operasi untuk mencapai kontur sempurna yang mirip dengan Taehyung. A-line adalah istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengukur keharmonisan profil samping seseorang. Ini mengacu pada garis yang menghubungkan hidung, bibir, dan dagu. Merek Holmes dari bedah plastik McKindo di Inggris mengatakan bahwa A-line records yang mengukur keseimbangan dan proporsi wajah adalah cara yang membedakan antara cantik dan jelek. Di antara A-line, sudut ideal antara ujung hidung dan bibir atas adalah 90 hingga 105 derajat. Sudut nasolabial Taehyung cocok dengan ini dan semua sudut dan panjang lainnya di wajahnya memenuhi rasio emas. Taehyung dinilai sebagai pria tampan secara ilmiah oleh banyak ahli bedah plastik, baik di Korea Selatan maupun di luar negeri. Di Brazil, ahli bedah plastik Dr. Rafael Frota pernah mengagumi simetri wajah Taehyung yang sempurna dan rasio emas di saluran TV Brazil Record. Dia berbicara tentang bagaimana fitur wajah Taehyung yang tampan tapi sangat berbeda menurut standar Korea. Mereka juga berbicara tentang bagaimana wajah sangat simetris dan enak dipandang. Di Korea Selatan, Taehyung juga dinobatkan sebagai selebritas papan atas yang diinginkan pria Korea, dan dia telah dipuji oleh banyak ahli bedah plastik karena fitur alaminya yang diberikan Tuhan. Mereka mengevaluasi wajahnya dan mendapati bahwa ia punya proporsi yang sempurna dari depan dan samping tanpa cacat yang terlihat. E-line-nya menghubungkan dari ujung hidung ke dagu sulit ditemukan di kalangan orang Asia. Perpaduan harmonis antara maskulinitas dan feminitas dikatakan sebagai salah satu daya tarik unik Taehyung. Dikatakan bahwa pesona Taehyung berasal dari kombinasi dirinya sebagai pria tampan klasik serta punya ketampanan yang trendy. Berkat wajahnya yang menarik secara matematis, Taehyung menduduki puncak berbagai daftar wajah paling tampan di dunia selama lebih dari 5 tahun, baik berdasarkan evaluasi kritikus maupun suara publik. Dia juga menduduki beberapa peringkat dalam 2 bulan terakhir saja. Yang kedua, Jin The Astronaut masuk dalam peringkat 10 besar lagu K-pop terbaik tahun 2022 oleh surat kabar Paris Match. Paris Match adalah surat kabar populer di Prancis yang memulai sejarahnya pada tahun 1949. Surat kabar ini melaporkan tentang mode, gaya hidup selebritas, olahraga, dan berita mingguan. Pada akhir tahun 2022, ia menerbitkan peringkat 10 lagu K-pop terbaik tahun 2022. The Astronaut oleh Jin masuk ke daftar 10 besar lagu K-pop terbaik yang dirilis tahun lalu menurut Paris Match. Hit pop rock ditempatkan di nomor 4. Jin berkembang dengan balada yang memilukan sebagaimana dibuktikan oleh single-singlenya yang dirilis sebelumnya. Digerakkan oleh energi pop rock, The Astronaut melangkah lebih jauh. Nostalgia dan halus, judulnya dipimpin langsung dengan idolanya dan sekarang berteman dengan Chris Martin, penyanyi Coldplay. Klip itu menyelesaikan pembangunan alam serta mimpi yang muncul dari judulnya. Bepergian melintasi alam semesta seperti Bima Sakti yang bersinar di jalan tergelap, sulung BTS ini siap memulai petualangan baru. Merupakan ucapan selamat tinggal yang luar biasa. Selain menjadi hit yang memecahkan rekor, single debut Jin sangat diapresiasi oleh kritikus musik. Seorang anggota komite KMA, Kim Dohon, menamakannya sebagai salah satu rilis paling mengesankan dari BTS, itu nomor 14 di daftar lagu K-pop terbaik Billboard tahun 2022. Jin juga merupakan solois K-pop tertinggi dalam daftar lagu terbaik tahun lalu oleh Rolling Stone. Dan rilis terbaik tahun 2022 menurut Teen Vogue, NME, memeringkatkannya dengan 4 bintang dari 5 juga. Yang ketiga, inilah alasan Jihyo memilih tampilan fashion di Clarks New Year's Rocking Nave. J-Hope menyambut tahun 2023 dengan penampilannya yang menarik di The Clark New Year's Rockin' Eve. Dari penampilannya yang menyenangkan hingga visual, ia membuat para penggemar terkagum-kagum dengan penampilannya. J-Hope mengungkapkan bahwa dia memilih tampilan fashionnya sendiri dan berpikir itu cocok dengan konsep panggungnya. J-Hope mengatakan,
Sebenarnya aku berpikir tentang apa yang dikenakan di malam tahun baru, dan aku mencari di buku panduan, dan ada pakaian yang sempurna. Itu sebabnya aku memilih pakaian ini. Aku pikir ini akan sangat cocok dengan tahap ini, itulah kenapa aku memilihnya. Joe mengenakan potongan-potongan dari koleksi baru Dio California Couture pada musim semi 2023. Potongan-potongan yang ia pilih menunjukkan gaya unik khasnya, termasuk topi ember berbulu halus dan sepatu kets cerah. Joe mengungkapkan bahwa sama seperti penampilannya yang penting untuk panggung, aspek visual juga memberikan pengaruh pada pemirsa dan menyampaikan konsep pertunjukan. Joe mengatakan, "Setiap kali aku tampil, aku ingin mencoba gaya yang berbeda. Performing itu sendiri sangat penting dalam hal performance, tapi menurutku, aspek visual yang ditampilkan juga sangat penting," kata J-Hope. Joe berbagi untuk berbagai pertunjukan yang menampilkan musik dari Jack in the Box termasuk Lollapalooza dan Penghargaan Mama. Dia tampil dengan tampilan gelap dan suram yang terinspirasi dari album. Tapi ia memutuskan untuk memilih musik yang secara konseptual lebih cerah untuk penampilan malam tahun baru yang membuatnya memilih gaya visual yang lebih ringan juga. Dia bahkan memilih beberapa aksesoris keren seperti sarung tangan tanpa jari yang memberinya kesan musim dingin. Selain itu, ia memilih gaya nail art minimalis yang menambahkan sedikit kesan mewah pada penampilannya, terinspirasi dari fashion style para rapper seperti A$AP Rocky. J-Hope selalu menambahkan sentuhan yang paling keren. Tak hanya itu, J-Hope adalah profesional sejati setelah kecelakaan kecil di balik layar di Clark New Year's Rockin' Eve. Segera setelah turun dari panggung, J-Hope menceritakan beberapa kisah di balik layar dari pertunjukan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh penggemar. Mengungkapkan bahwa telinganya hanya memainkan musik dan bukan vokalnya sendiri, musik untuk mendengar dirinya bernyanyi. "Satu-satunya tentang hari ini adalah suaraku tidak masuk ke telingaku, jadi kupikir aku bernyanyi dengan terlalu banyak energi, jadi itu sedikit mengecewakan," kata J-Hope. Karena itu, dia merasa nadanya meleset dan dia bernyanyi dengan terlalu banyak energi. Tapi jelas bahwa dia melakukan yang terbaik untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Bahkan cuacanya berbeda dari yang diperkirakan, membuat panggung menjadi licin saat latihan, Joe mengatakan. "Selama latihan hari ini, sangat licin, hujan turun. Ketika aku tiba, cuacanya sangat bagus. Jadi aku berpikir, wow, cuacanya akan sangat bagus pada hari aku tampil. Aku menantikannya, tapi sayangnya hujan turun." Ada berbagai bagian dari penampilannya yang secara pribadi dia tidak puas, tapi ARMY tahu ini karena J-Hope memegang standar kesempurnaan yang tertinggi. Karena profesionalismenya, ia dengan cepat beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga dan menampilkan pertunjukan yang luar biasa di mana pemirsa mungkin tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dia memutuskan untuk mengabaikan ketidaksempurnaan dan menikmati liburan menyenangkan yang dia habiskan bersama ARMY, J-Hope mengatakan. "Tapi itu di masa lalu sekarang, daripada mengatakan ini dan itu tentang itu, ini adalah tahun baru dan aku menghabiskannya bersamamu, jadi aku ingin mengakhirinya dengan kesenangan, kegembiraan, dan senyuman," kata J-Hope. Etos kerja dan keinginan J-Hope untuk selalu melakukan yang lebih baik menunjukkan dengan tepat kenapa dia begitu sukses hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.